shopping untuk melihat sesuatu branding yang tersangat penting daripada setiap peserta. Mak ayah bagi nama. Nama tu branding yang sangat penting, menjadi punca kita ada motivasi, hilang motivasi, kita ada perniagaan, tak ada perniagaan. Nah, daftar perniagaan pun nama ditanya. Pengarah siapa? Shareholder siapa? Betul tak? Jadi, bercakap tentang motivasi, nama kita tu adalah kudrat kita. Nama tu menjadi jatuh bangun kita. Orang kenal saya Fazli Yaakob. Ada orang panggil saya dulu Abang Asmara sebab saya menyanyi. Bila saya dah mula masak, orang panggil Chef Fazli. Bila saya katakan apa yang telah anda tulis itu sebagai satu cleansing, ia juga bermaksud anda perlu berkongsi rasa. Dalam grup berpasangan ni, dapat menyelesaikan masalah dan cabaran pada kita, ya, Wan. Sebab Syu jenis yang macam good listener. Dan saya suka effort you bila mana you dig more question. Jangan marah kalau saya cakap. Duduk gagal. Ya, dalam perniagaan, anda perlu mampu memimpin and control the space of conversation. Ada benda yang Rina Hashim. Ucapkan selamat tinggal untuk Gigi. Gigi tak akan bersama-sama dengan kita lagi pada cabaran dan episod akan datang. Maafkan kami, Gigi. Ini dia keputusan yang begitu mengejutkan. Okey. Mungkin Gigi ingin katakan sesuatu kepada juri-juri dan juga rakan-rakan anda. Okey, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datin, Awal dan juga Dato' Fazli untuk hari ini. Sebab bagi saya peluang untuk masuk ke dalam rancangan ni, dan saya banyak sebenarnya belajar benda baru. Dan untuk kawan-kawan, teruskan perjuangan sebab jangan mengapalah, perjalanan masih jauh lagi, okey? Because for me, this is not the end for me, this is just the beginning for me. Thank you. Agak kecewa, tapi Gigi sedar yang Gigi sendiri sebagai manusia biasa ada kekurangan sendiri. Tapi itu bukan pengakhiran untuk Gigi sebab this is just beginning for me. There's a long road and long way from me. So, Gigi boleh. Okay, apa ni? Satu benda yang Gigi rasa kurang untuk diri Gigi yang diorang semua tak nampak. Okay, mungkin diorang tak nampak usaha Gigi. Even though Gigi tak tahu benda tu, Gigi tetap belajar. Seperti hari ini adalah hari terakhir Gigi untuk hidup. Gigi sangat belajar. Cuma diorang tak nampak, itu sahaja. Pesanan Gigi untuk semua. Okey, pesanan Gigi untuk semua, teruskan usaha anda sebab anda semua layak untuk kepusingan akhir. Dan jangan pernah mengekalkan, pedulikan apa orang cakap sebab anda adalah itu.